subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gak usah alay banget ya, tapi gak apa-apa lah ya, gak usah sekali-sekali alay. Yang penting tetap positif ya, tetap positif. Kita harus selalu melakukan hal-hal yang positif, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk semuanya, sehingga nanti kita juga akan dapat balasan yang positif. Oke, today is the last meeting for matematika in biology ya. Sekarang adalah pertemuan terakhir. Cuma itu masalahnya adalah materinya itu tidak sampai. Jadi mahasiswa cuma wajib nontonnya atau wajib wajib tahu materinya untuk semester ini mungkin cuma sampai hari ini. Cuman ya, karena materinya tidak sampai, ibu akan upload terus videonya di YouTube channel ini sampai materinya selesai gitu ya, sampai integral, malahan selagi ibu ada waktu kosong, selagi ada senggang gitu ya, akan ditunaikan terus kewajibannya. Cuma yaitu mahasiswa, for you, for this semester, today is the last meeting for you. So, you just watch until this meeting, ya. Jadi mahasiswa cuma menonton sampai meeting ini saja, dan siap-siap untuk ujian. Mungkin siap untuk ujian, nanti materi ujiannya akan ibu upload pada Google Classroom, dan akan diberikan waktu mungkin seminggu. Tapi udah lebaran ya. Ya, yeah, I'm sorry because we are late about our meeting ya. Yeah? Okay, for today, untuk hari ini materinya adalah pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan. Itu for this meeting. I will write the title in the whiteboard. So please stay tuned. Topic for this meeting adalah pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan. Seperti biasa, supaya mahasiswa lebih paham, untuk materi ini akan dibagi atas 4 part ya. Part 1 is pendiferensialan implisit. After that we do the exercise, and the part 3 is laju yang berkaitan, and after that the part 4 is exercise about laju yang berkaitan. Okay, so now we go to pendiferensialan implisit. You can open your book page 174, silahkan dibuka. Ibu akan catat dulu definisi dari pendiferensialan implisit. Pendiferensialan implisit differentiate apa? What is it in English? Pendiferensialan implisit differentiate. So we forget it. So we can interpret the definition, ya. Yeah? Nah, kemarin kan kita sudah belajar apa tentang turunan? Sudah belajar turunan K
kayak menurunkan biasa ya, 8 teorema part 1. Still you remember it about how about the konstanta turunan is 0 or 0 gitu ya. Turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian apalagi? Yang kedua itu adalah turunan dari variabel, misalnya 2x turunannya adalah 2 gitu ya. Kemudian turunannya apabila dijumlahkan cukup diturunkan satu-satu gitu. Kalau dikurangkan cukup diturunkan satu-satu. Kemudian the 5, what is the 5? Yang kelima itu adalah turunan dari ax pangkat n itu adalah an dikali dengan x n kurang 1 seperti biasa menurunkan. Kemudian perkalian dari turunan, what is the formula about the multiple of differentiated? You still remember it? Apa itu? Misalnya ada fx dan gx, berarti f aksen x dikali gx ditambah dengan fx dikali dengan g aksen x. This is for addition ya. How about for kalau minus, minus itu kurang, kalau kurang gimana? Kalau fx bagi, divided, kalau kurang mah di satu-satu aja diturunkan ya. Tadi multiple f aksen x dikali gx tambah fx dikali g aksen x. How about the divided? Divided is the formula. What is the formula for divided? F aksen x dikali gx dikurang dengan fx dikali g aksen x per gx kuadrat. This is for the rule of the turunan ya, turunan yang pertama. Nah, kalau turunan berantai, kita juga udah belajar kemarin kan, turunan berantai, aturan berantai gitu ya, aturan berantai dan turunan tingkat tinggi. Aturan berantai apa? Do you still remember it? Ya, aturan berantai yang ada pangkatnya di luar itu, kita turunkan dulu di luarnya, nanti turunkan lagi ke dalamnya kan. Kemudian kalau yang tingkat tinggi apa? Yang tingkat tinggi itu adalah turunan keduanya, turunan ketiganya, turunan keempatnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian pada jawab pertanyaan sulit mahasiswa di konten hari Selasa, ini kan konten materi ya. Konten materi itu pada hari Kamis jam 16.20, sedangkan konten jawab pertanyaan sulit mahasiswa di hari Selasa jam 8. If you want to expert in this lecturer, jika kamu ingin menjadi seorang ahli pada kuliah ini, so watching my video in my channel di hari Kamis untuk konten jam 16.20, di hari Selasa jam 8 untuk jawab pertanyaan sulit mahasiswa. Kalau di jawab pertanyaan sulit mahasiswa, ibu sudah sampai ke tentang aturan pencarian turunan ya. Aturan pencarian turunan part 1, latihan exercise 1 and exercise 2. Di hari Selasa akan kita lanjut ke exercise 3 until exercise 5. Karena mahasiswa suruh jawab semua latihan yang ada pada aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri. Jadi akan ibu sambung part 2 in hari Selasa depan jam 8, itu masih tentang aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri. And the next meeting for Selasa mungkin ibu akan melanjutkan materi, but this is not wajib for mahasiswa to watching it because this meeting is last for today. Yeah, okay, so we now go to pendiferensialan implisit. Nah, coba perhatikan persamaan berikut. 2y kuadrat tambah y sama dengan x pangkat 4. Apa bedanya dengan yang kemarin? Kalau yang kemarin itu kan cuma ada x gitu ya, cuma ada satu variabel aja. Nah, sekarang ada dua variabelnya, ada y, ada x gitu ya. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Kalau yang diminta itu adalah dy dx, berarti setiap y kita turunkan terhadap x. Kalau yang diminta itu adalah dx dy, berarti setiap x kita turunkan terhadap y. What does it mean? Apa maksudnya itu? Bingung, confused? So, nanti kita akan praktek di exercise part 2 di hari Selasa, dan nanti akan ibu berikan juga contoh ini pada materi ini. Setelah ini kita masuk ke contoh. Contoh dari pendiferensialan implisit, dan we do the exercise. This is the meaning.
kita maknai dulu apa itu pendiferensial implisit. Nah, kita dapat menyatakan y dalam bentuk x, berarti dy dx gitu ya, dengan menganggap y sebagai suatu fungsi yang tidak diketahui oleh x, yakni yx. Jadi y itu adalah sebuah fungsi yang undefined gitu, tidak diketahui oleh x. Jadi dapat kita misalkan sebagai sebuah yx gitu ya. Maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai, nah, 2, jadi y itu adalah terikat pada x gitu ya. But this is undefined, tidak diketahui, tapi sebagai sebuah x function gitu. Jadi bisa kita tulis sebagai yx. Y terikat pada x, but y is not defined atau tidak terdefin, tidak apa istilahnya itu tuh, tidak dapat apa nih, tidak diketahui, undefined. Jadi bisa ditulis y itu dalam bentuk x gitu, yx gitu ya. 2 yx kuadrat tambah yx gitu ya. Nah, x pangkat 4. Kebalik juga nanti kalau misalnya itu terhadap x, berarti x-nya yang undefined tapi terikat terhadap y. Berarti nanti bisa ditulis apa, seperti apa? 2y kuadrat tambah y. Nah, ini yangnya yang undefined, berarti xy pangkat 4. Tergantung what is the question for our exercise. Tergantung kepada soal kita yang ditanya itu dy dx apa dx dy. Nah, itu beda. Kalau yang ditanya dy dx, berarti setiap y mesti kita diferensialkan terhadap x, di mana y itu adalah sebuah fungsi undefined terhadap x gitu ya. Jadi bisa ditulis yx. Tapi sebaliknya, if the question is dx dy, so x is undefined toward y, so we can write it in xy. Jadi y 2y kuadrat tambah y tambah xy pangkat 4 jika yang ditanya itu adalah dx dy. So what is the solution for this statement? Apa solusinya dari pertanyaan ini kalau yang ditanya itu adalah dy dx? Jadi kita lakukan ini harus diturunkan juga terhadap x y-nya. Nah, sekarang turun d dx ini dia. Ini kita turunkan terhadap x ya y-nya. Berarti d dx terhadap 2y kuadrat gitu ya. Turunannya apa ini? Kalau kita turunkan saja terhadap y dulu, berarti 4y pangkat 1 kan, 2 dikali 2, 4, 2 kurang 1, 1, berarti 4y. Tapi si y sendiri harus kita turunkan terhadap x, jadi 4y dy dx. Understand? Nah, lanjut, ditambah dengan y. Turunan sendiri dari y apa? 1 kan? Ini kan variabel y, 1. Tapi y-nya juga harus kita turunkan terhadap x, dy dx gitu ya. Nah, sekarang kalau x-nya kita turunkan terhadap dx, berarti tidak ada pakai itu dy dx ya. Jadi 4x pangkat 3 kita turunkannya terhadap x, berarti dx dx kan? Berarti 4x pangkat 3. Jadi ini nggak masalah, ini bisa diturunkan terhadap x seperti biasa, 4x pangkat 3. Tapi kalau yang y itu juga harus kita turunkan terhadap x, y-nya. Si y-nya juga harus kita turunkan terhadap x. Nah, bagaimana memperoleh dy dx? Ini bisa kita keluarkan dy dx-nya kan? Dy dx-nya bisa kita keluarkan. Jadi yang tinggal di dalam apa? 4y tambah 1 kan, kalau dikalikan lagi ke dalam z kan ini dia. Ya, dy dx-nya bisa kita keluarkan. So, untuk dapat dy dx, yang ini dibagi dengan ini. This one for the answer. Ya? Gitu. Understand? This is not difficult for you. I think this is not difficult, but if you do the exercise, I think you will be expert. Ya, jika kamu melakukan latihannya, kamu akan menjadi ahli. Ketika tidak terlalu sulit, tidak terlalu it's not not easy but not more difficult. Tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Jadi nanti materi ini akan kita lanjut dengan part 2, exercise dari ibu contohkan tentang contoh dari pendiferensialan implisit supaya mahasiswa bisa lebih paham. So,
we go now for the for example about pendaftaran sialan implisit. Contoh dari pendaftaran sialan implisit. So, stay tuned. Okay, let we start to exercise. Kita melakukan, coba lakukan latihan tentang pendaftaran sialan implisit ya. Bu catat dulu soalnya ya untuk ini. Okay, this is the example for pendaftaran sialan implisit. Carilah dy dx dari x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 1. Kita coba ya. X kuadrat turunannya apa? 2x kan? 2x. Karena yang ditanya adalah dy dx, berarti x tidak diturunkan terhadap y ya. Berarti dx per dx 1, berarti 2x saja. Oke, dikurang dengan y kuadrat turunannya apa? 2y kan? Tapi karena si y adalah variabel yang undefined terhadap x, berarti juga y-nya diturunkan terhadap x, dy dx gitu ya, 2y. Jadi turunkan dulu y-nya 2y, kemudian si y-nya diturunkan terhadap x, dy dx. Turunan dari 1 apa? 0. Oke. Supaya dapat dy dx, kita bawa ke ini, ke sini, jadi minus 2x. Oke. Jadi dy dx-nya apa? Minus 2x per minus 2y. Ya, 2-nya bisa tewas, minusnya bisa tewas. Berarti dy dx-nya sama dengan x per y. Oke. Finish. Tidak terlalu sulit kan? Ya, nanti silakan berlatih pada latihannya dan dikirim ke Google Classroom. This is the part 2, yaitu contoh dari pendaftaran sialan implisit. Sekarang kita masuk kepada materi laju yang berkaitan. This is the part 3, dan after that we go to the exercise about laju yang berkaitan. This is the part 4. Okay, let's we go to laju yang berkaitan. Okay, let me go to part 3 about laju yang berkaitan. Kita pahami dulu apa itu laju yang berkaitan. After that we go to part 4 about the exercise tentang laju yang berkaitan. Okay, ibu catatkan dulu ya materi tentang laju yang berkaitan. Let me see. Stay tuned. Misalnya ada dua perubah yang saling berkaitan terhadap waktu gitu ya, dimana setiap perubah tidak perlu dinyatakan langsung sebagai fungsi waktu gitu ya. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai persamaan yang melibatkan perubah x dan perubah y, dan kedua perubah x dan perubah y merupakan fungsi dari perubah ketiga yaitu t, dengan t yang menyatakan waktu. Karena laju perubahan dari x terhadap t dan laju perubahan y terhadap t berturut-turut diberikan oleh dx dt dan dy dt, kedua ruas persamaan yang diberikan dapat didiferensialkan dengan aturan rantai. Jadi ada dua perubah yang bisa didiferensialkan terhadap suatu fungsi waktu. Nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi soal dari laju yang berkaitan ini. Jadi bisa lebih dari satu perubah ya, kayak tadi misalnya y terhadap x gitu ya, misalnya lagi x terhadap y gitu ya. Nah sekarang ada dua perubah, misalnya ada y yang a
undefined atau yang terdiferensialkan terhadap T. Kemudian ada X yang undefined dan terdiferensialkan terhadap T atau DXT, DYT, gitu ya. Nah, bagaimana aplikasinya? Let's we go to the exercise sebuah laju yang berkaitan di part 4. Sekarang kita masuk kepada contoh dari laju yang berkaitan. Masuk kepada part 4, itu adalah contoh soal dari laju yang berkaitan, bagaimana aplikasinya pada soal ya. Akan kita coba bahas. Kita catatkan dulu soalnya yang mau dibahas, contoh soalnya ya. Sebuah balon dilepas dari jarak 150 meter dari seorang pengamat, ya. Berarti ini anggap ada seorang pengamat gitu ya. Ada balon yang dilepas. Ini misalnya ada balon dari sini. Dia kan seorang pengamat. Bagaimana? Sebuah balon dilepas dari jarak 150 meter. Jadi jarak dari pengamat ke balon itu 150 meter. Ya, kemudian balonnya dilepas dari seorang pengamat ke sini jaraknya 150 meter. Yang berdiri dari seorang pengamat yang berdiri di atas tanah. Kemudian jika balon naik lurus ke atas dengan laju. Nah, balonnya naik lurus ke atas gitu ya. Dengan laju 8 meter per sekon. Nah, kalau laju itu kan berarti terhadap T ya. Jadi dia naik tapi terhadap fungsi T, misalnya DHDT, DFDT, DKDT, terserah lah mau dilambangkan dengan apa. Ibu misalkan lajunya itu adalah DHDT gitu ya. Jadi kecepatan balonnya naik, ada balon gitu naik gitu ya. Ini gambar balon misalnya. Jelek banget gambar balonnya. Ini balon misalnya naik dengan laju, kita misalkan DHDT itu ya. DHDT-nya itu 8 meter per sekon. Ya. Kemudian seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat bertemu dan apa nih bertambah pada ketinggian 50 meter? Apa? Seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat bertambah pada ketinggian 50 meter. Jadi yang ditanya itu adalah ini jarak antara balon dan pengamat gitu ya. Oke, ini kan jarak antara balon dan pengamat. Ini kan balonnya, ini pengamatnya. Yang ditanya itu jarak ini. Tapi pertambahannya tentu juga berhubungan dengan waktu kan. Misalkan ini panjangnya S atau apa gitu ya, atau W atau T, terserah kalian mau bikin variabelnya apa. Ibu misalkan itu adalah S gitu ya. Jadi yang ditanya itu adalah DSDT gitu kan. Ya kan, jarak antara pengamat dan balon terhadap waktu pada saat ketinggian si balon itu atau si H-nya sendiri. Kalau ini laju beda ya. Kalau ini DHDT berarti laju pertambahan tinggi balon terhadap waktu. Kalau ini jarak yang 50 itu pada saat jaraknya balonnya 50 meter gitu ya. Pada saat jarak balonnya 50 meter gitu. Nah, berapa laju atau berapa jarak terhadap waktunya si pengamat terhadap balon gitu ya. Nah, paham ilustrasi ini? Jadi yang ditanya itu adalah DSDT pada saat hanya 50 meter. Jadi bagaimana ini cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita coba ya. Yuk, misalkanlah ini panjangnya adalah apa, misalnya ini S, ini S ya, ini H gitu ya. Ini misalnya kita misalkan dengan P gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya kalau ini siku-siku? Berarti apa?
S kuadrat, ya kan? Sisi miring gitu ya, sama dengan sisi satunya gitu ya, P kuadrat ditambah dengan sisi satunya H kuadrat gitu ya, H kuadrat. Oke, sekarang semua ini kita turunkan terhadap waktu gitu kan. Nah sekarang kita coba, berarti ini apa? 2S gitu ya, terhadap waktu gitu kan, ds dt. Si P konstan kan, si P konstan kan, tidak berubah terhadap waktu kan, karena jarak itu selalu tetap gitu, nggak berubah-berubah, karena pengamat dan balon dilepas itu jaraknya dari awal itu memang 150, tidak ada perubahannya terhadap waktu. Berarti 150 dikuadratkan gitu kan, ditambah dengan kemudian ini apa? 2H, H-nya berubah kan terhadap waktu, balon kan jalan. Kemudian jarak pengamat dengan balon juga akan jalan, semakin tinggi balon semakin jauh lah jarak antara si pengamat dengan balonnya terhadap waktu gitu ya. Ini DH, DT. Oke. Sekarang S-nya ada enggak? S-nya ada. Mana dia? Oke, kita tunggu dulu. Nanti kita cari S-nya ya, karena H ada kan? S bisa dicari nanti. S itu bisa dicari dengan S kuadrat sama dengan gitu ya, P kuadrat tambah H kuadrat gitu kan? P kuadrat ada, P ada, P ada 150. 150 dikuadratkan ditambah dengan H, ada enggak? H ada 50 ya. Pada saat 50 kan yang ditanya, berarti 50 dikuadratkan. Oke, ini berapa nih? 15 kali 15. 25 2 7 5 1 5 12 1 225 ya. 225, nolnya 2 ditambah dengan 5 kali 5 25, nolnya 2. Oke. Ini berapa ini? 250 ya. 250. 250, ini nolnya 2. Oke, 250.000. Oke. Sekarang ini bisa menjadi akar 25.000 gitu ya, dikali dengan akar 10 gitu kan. Ini akarnya berapa? 25 akarnya 5 kan, nolnya 2 kan, berarti 50. 50 akar 10. Jadi S-nya itu adalah 50 akar 10 gitu ya. Ini kan diakarkan ya ketika jadi. Jadi dapat S-nya ini. Oke. Dapat S-nya, kita taruh S-nya berapa? 50 akar 10. Oke. DS DT. Oke. Ini 150 dikuadratkan tadi ya. 225, nolnya 21, 2. Oke. H diketahui kan? 50 kan? Tinggal disubstitusi. 2, H-nya berapa? 50. Oke. DH DT diketahui kan? Berapa? 8 tadi ya. Kan? 8 meter per sekon. Itu apa 8 per sekon gitu ya? 8 meter per sekon. Berarti H-nya diketahui juga, DH DT-nya diketahui juga, 8. Oke. Nah, DS DT-nya berarti bisa dihitung kan? Tinggal ini gitu ya. 2.2.500 ditambah dengan 2 kali 50 100. 100 dikali 8 800 gitu kan. Ini masih 2.50 akar 10. Oke. Bu ke sana ya, lanjut ke sana. Hapus ya. Ini ke sini. Oke. Berarti DSDT-nya, DSDT sama dengan berapa?
2,2500 ditambah dengan 800 dibagi dengan 2 × 50 akar 10 gitu ya. Ya kan? Benar kan? Ya, benar. Oke, sekarang itu jumlahnya berapa? 22500 2,2500 ditambah dengan 800 gitu ya. 13, 1, 2, 3, 300. Ya, 23.300 dibagi dengan 2 × 5 = 100 kali akar 10. Itu habis, ini habis ya. Kemudian ini supaya lebih kali dengan akar sekawan. Berarti ini geser bagi 3 berarti 23,3 kan 10 gitu ya. Oke. Jadi begitu. Jadi harus lihat dulu dalam menggambar ini. Jadi gimana tadi gambarnya itu seorang pengamat ya berdiri dengan jarak 150 meter ke sebuah balon yang dilepas secara tegak lurus. Nah, si balon lepas secara tegak lurus. Kemudian balonnya melaju. Melaju itu kan tingginya terhadap waktu sejauh 8. Dan pada saat tingginya 50, yang ditanya berapa laju si pengamat dengan balon akan bertemu. Berarti DSDT. Nah, kita harus paham juga dengan hubungan segitiga siku-siku supaya nanti dapat persamaannya. Mungkin begitu. Jadi silakan mahasiswa di apa kan di cari di latihannya, latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Ada 4 latihan di halaman 178 sampai dengan 181 ya. Nanti akan dikirim ke Google Classroom. Mungkin untuk hari ini Ibu rasa cukup. Today is the last meeting for this semester. Ibu akan koreksi tugasnya dan akan Ibu kembalikan di Google Classroom. Kemudian siap-siap untuk ujian UAS, maaf karena Ibu terlalu terlambat gitu ya. Dan materinya juga nggak cukup, tapi Ibu akan terus mengupload video sesuai dengan materi dan mahasiswa boleh menontonnya gitu ya. Boleh menontonnya, boleh juga tidak kalau dirasa tidak perlu gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai pertemuan terakhir ya. Terima kasih kepada mahasiswa. Jangan lupa support channel ini dengan terus menonton video karena Ibu akan terus mengupload materi yang tidak sampai gitu ya. Walaupun this day is the last meeting, but I will continue to upload all materi in our channel ya. Jadi akan Ibu upload terus sampai materinya selesai gitu ya, karena itu merupakan tanggung jawab. Kemudian satu lagi, karena kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, itu kira-kira hari apa ya? Jumat ya. Nanti Ibu dilihat lagi. Mungkin hari raya Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan hari raya Idul Fitri sebelumnya karena kita masih dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19. Jadi mungkin kita tidak akan sholat rame-rame di lapangan dan mungkin family yang dari jauh juga tidak akan pulang, dan kita sendiri mungkin yang di rantau atau yang Padang tidak pulang kampung karena PSBB sebagian besar di daerah-daerah. Tapi tetap semangat, tetap melakukan hal-hal positif. Semoga kita semua kembali kepada fitrah karena sudah beribadah selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ibu pribadi meminta maaf lahir dan batin kepada seluruh mahasiswa matematika biologi sebagaimana seandainya Ibu ada salah-salah selama kita tatap muka. But you must stay tune my channel and support my channel to be the meramaikan per-YouTube-an ya. Semoga channel-channel pendidikan
ikut meramaikan per-YouTube-an di kalangan YouTube-YouTube yang lain gitu ya. So, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar. Allahu akbar, wa lillahi alhamd.